Ini kan hari Minggu. Hari Minggu seharusnya waktu untuk kita bekerja. Tapi kebetulan ini kita refreshing ya, Pak Sandi? Ya, refreshing. Refreshing nunggu besok. Refreshing nunggu besok. Ya. Besok pendampingan. Jadi ini iya. Kita lagi di Malang. Malang itu ya kalau malam masih tetap seperti dulu di apa dingin. Tapi kalau siang udah agak-agak nggak terlalu dingin. Iya kan? Waktunya jam kerja seorang pengacara, ya mungkin pengacara desa aja, atau mungkin pengacara lainnya juga sama ya? Oh, saya kurang tahu, karena saya orang desa. Orang kota saya nggak tahu. Jadi nggak bisa ditentukan. Ya, oh, mungkin karena kita orang desa ya? Sehingga jadwalnya, iya, nggak ada liburnya gitu? Iya, karena orang desa kan gitu sukanya. Kelihatannya kak kerasan terus iku apa iki jenenge mulai dhewe. Kita ini melanjutkan omongan kita kemarin. Perkara-perkara kita yang ya Allah muncrat. Pas ada yang plus ada yang baru satu. Hujan. Semprot aja terlalu kenceng. View-nya pas kolam renang. Jadi besok kita wajib berenang. Nah, kalau itu view kota. Ya. Kalau sudah mandi kan seperti ini ya kan? Yeah. Fresh ya. Tuh rambut. Ya dia pas disinar. Terus nanti kalau udah disinar? Ya gagal gelap gimana gitu. Ini efek cahaya pemirsa, jangan terkecoh. Iya lah. Iya, efek cahaya ini kelihatan bersih. Masa? Sebetulnya sama aja dekil kok. Ya, enggak ya, sudah mandi hotelnya lebih fresh toh. Ini area hotel. Ini ada mallnya di sini enak. Kalau habis perbekalan langsung tinggal ke mall. Kita di kantor itu memang cuma hari Jumat. Iya kan? Ya pernah loh, kita di kantor waktu awal-awal pandemi itu ya. Sempat ngalami PSBB apa itu kan lockdown semua itu pengadilan negeri juga kan kita di kantor lumayan 2 minggu 24 jam ya 2 minggu kita di kantor sekarang udah mulai membaik alhamdulillah tapi tetap lah protokol kesehatan kata teman-teman iya nah itu nih saya sebenarnya pengen bahas gimana caranya supaya triknya ada klien pertama kali yang tidak kita kenal bukan klien tetap saya pengen ngasih tips-tips itu jadi supaya teman-teman pengacara-pengacara yang baru itu oh yang si klien itu belum ngerti kita sama sekali lah ya kita pun belum ngerti dia lah masih sama-sama asing lah merasa asing lah kok masih bagus pak belum nggak pernah dibuka ya kan itu baru baru kapan hari aku minta ke Big Boss dikasih lah Big Boss itu alhamdulillah bagus coba cari makan di bawah dulu ya makan kaki lima nggak apa-apa nggak apa-apa kaki atau kaki yang dua kaki 10 kaki 4 kaki 1000 kaki sendiri iya oke lemari es dingin ini bisa membekukan hati kita dari ibu cari makan ya lah cari makan ya, makan di luar nggak tahu makan gorengan apa di luar negeri maksudnya aja lah ini kenapa ini ceritanya kita lagi pura-pura lapar padahal enggak cuma kebutuhan buat konten aja ya ini sudah jam 11 malam bayangkan eh malah kalau malam dingin ya masih dingin nah kalau keluar kota yang kita bingung memang kalau ada jam malam gitu kita kadang
jam 9 sampai kita ada makan, besoknya lagi, sampai besoknya lagi. Sampai 10 tahun baru makan. Oh, itu ada itu. Mana? Itu ada tuh jauh tuh. Nyebrang, apa itu gorengan? Dia tukar ini. Iya, iya. Nasi goreng 62, bakso. Bakso. Kita makan dulu, teman-teman. Jadi, sementara kita akan dulu ya. Ini bagus. Iya. Oh, tadi udah ambil satu, kasih satu lagi. Tapi yang dasar apa ya? Tadi. Pasar. Sekarang enggak pulau, Pak. Kasar. Kasarnya mau berapa? Oke, kasar dikali. Oke. Terus ngopo iki namine tahune? Kali. Oke, pulau. Pak. Wonten garpune, Pak? Garpu. Wonten. Ini bagus. Enak. Kok gak nambah-nambah aja. Sebetulnya kita itu gak kelaparan kok, gak lapar. Cuma pengen aja ya. Rasanya itu kayak bakso. Ya emang bakso bos, emang bakso. Bagus. Habis. Pinten. Pinten, Pak. Sebetulnya gerobaknya sih biasa aja sih. Dua-dua. Semuanya dua-dua. Enggak, kalau di sini emang murah kok. Di Malang kan emang relatif murah lah. Kenapa enggak ada yang lebih mahal ya? Bus. Enggak ada angkot jam segini. Sebetulnya kita nggak lapar-lapar aman sih, cuman pengen aja. Iya, ngidam Pak Sandi lagi. Oh enggak, buat ya biar durasinya agak panjang. Oh iya, enggak. Pak Agus kok nggak bicara sih, Pak Agus? Silahkan dibawa. Pak Agus sudah ngantuk. Oh, aduh. Nakalan, pokoknya Pak Agus, koko ngurus nakalan toh. Oh, iya. Orang-orang yang malas disuruh menjadi kameramen pada mereka berdua. Jadi kita masuk. Kenapa? Oh iya. Oh, kita masuk. Udah sepi. Ini yang bagus, Bang. Betul, Bang. Saya bagus. Saya habis makan. Oh iya. Habis ini tidur. Oh. Habis tidur, tidur lagi. Ini belum buat surat kuasa. Oh iya. Ya besok pagi. Iya. Sekalian ngeprint. Sebetulnya belum ngantuk sih. Kalau aku sih. Bagus yang ngantuk. Iya, bagus yang. Ini tadi nyetir dari Pacitan sampai Malang sini, ya, 4 jam 100 jam ya, 4 jam. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Kita bisa dari luar. Oke, okay. Cukup sampai di sini dulu. Bisa tutup aja ya. Kita kalau nutup cari yang agak banyak sinarnya sini. Rapi. Ini banyak sinarnya sini. Oke, cukup sampai di sini dulu. Oh, nunggu Big Boss-nya dulu. Kenapa? Udah tutup. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.